Nah. Ini bukan kota baru. Ini Kak Gelang. Kita bukan kota baru ke ini? Tuh, Kak Lawai dah kecek, dah train ni kecek latih dah ni. Sebenarnya, tuan dan perempuan, kami sepatutnya berada di KB Mall hari ini untuk jelajah FM Jam Tour ini. Tetapi sebabkan keadaan di Pantai Timur yang banjir dan sebagainya, kami telah menukar rancangan dan minggu ini kita berada di kampung saya selama seminggu, iaitu di Kelang. Bukan seminggu, sehari je sebenarnya. Mana boleh seminggu? Kesian yang lain. Nama pun Lembah Kelang, kampung saya lah seminggu. Betul. Tapi kita kena doakanlah juga warga-warga Pantai Timur yang mengalami banjir itu supaya cepat surut lagi dan lagi lah. Ya. Dan janji kami, kami akan sampai ke tempat anda nanti pada 2 minggu dari sekarang kan? Ya, betul. Kita jumpa di belah Pantai Timur pula kan? Terima kasih. Okey, Ayas. Dua lokasi bang, minggu lepas. Pening dengan Kolkata. Alah, itu terlalu general. Lebih tepat lagi, lebih spesifik lagi. Di Pulau Pinang di mana? Sama je nama tempat dia. Kapal. Bang, sama je nama tempat dia bang. Apa je? Aeon. Aeon. Pulau Pinang. Kalau Aeon seberang fry dia. Ah, betul. Lagi satu. Lagi satu lokasi dekat Kuala Kangsa. Kuala Kangsa. Arena Square je. Ah, betul. Arena Square. Kaisa, kita tolong eh. Apa dah hal? Kaisa tak ada. Bicara. Jeng-jeng. Bila kain kuat? Nama? Sharina. Yang Sharina. Nama bini aku Yang. Orang? Saya. Jauh-jauh. Bini aku Yang. Yang ni Yang Sharina. Orang nama Yang ni buat abang tadi kita goyang. Ah, itu. Goyang dulu. Okey. Soalannya ialah. Malaysia merdeka. Saya mau tarikh dia. 31 Ogos. Tahun? Tahun 1957. Ya, betul. Itu Malaysia. Malah yang kedua. Yang kedua. Negara Thailand pula merdeka. Oh, aduh, oi. Siapa tahu bilakah negara Thailand merdeka? Siapa berada dan juga adik berada di mana pun yang dibawa oleh Digi Sound. Sound. Red Eagle. Bagus dan terus akan kepada datang ke sini, okey? Yang lain pula kita ada Horizon Red Eagle, sekejap lagi dengan Red Eagle, lepas tu kata ada Red Eagle, R-E-D-E-A-G-L-E, dan datang ke ketiga 3399. Kalau ada bertuah, ada bakal lagi 4 pas bermusim menyaksikan filem Red Eagle.